tangga. Erma! Kalian bertiga akan mendapatkan tugas mencari harta karun. Harta karun? Teman-teman, kita nemu tanda panah. Ini dia. Kita nemu silangnya. Kita udah nemuin satu nih harta karunnya. Halo superhero. Halo. Spiderman. Robin gak? Erman. Nah, superhero, kalian bertiga akan mendapatkan tugas, ya, mencari harta karun. Harta karun. Oke. Untuk mendapatkan harta karun, kalian harus mengikuti petunjuk. Oke. Petunjuknya nanti kalian ikuti dengan membaca WhatsApp. Makasih. Ya? Kamu harus baca pesan di WhatsApp, di pesan di HP ya. Oke, siap? Siap. Nanti akan ada dua petunjuk. Satu petunjuk tanda panah seperti ini. Ya. Itu apa? Berarti nanti kalian harus mengikuti jejak arah panah ini. Terus ikutin panahnya. Mengerti? Mengerti. Setelah mengikuti panah, nanti terakhir akan menemukan tanda seperti ini. Terakhir akan menemukan tanda silang. Artinya di tanda silang itu disitulah ada harta karun. Oke? Oke. Nanti harta karunnya ada 3. Oke? Iya. Kalian sudah siap? Sudah. Jadi membaca pesan ya nanti ya. Iya. Oke. Semangat ya, teman-teman. Iya, semangat. Sabar. Yeay! Ya, kita mulai. Kita akan menemukan harta karun. Dan ternyata ada superhero yang ikut-ikutan. Namanya Ade Rex. Rex. Dadah. Tunggu apa lagi teman-teman? Ayo kita jalan. Baca petunjuknya, sudah masuk petunjuk pertama. Kita udah dapat pesan teman-teman. Pertama adalah, halo superhero, silakan jalan ke arah kiri kalian. Kemudian lihat tanda di motor hitam rusak di depan rumah Jovan. Teman-teman, ayo mari kita jalan bersama-sama. Ini. Teman-teman, kita nemu tanahnya kalau tuh ya. Berarti arahnya ke sana. Aku tengah. Teman-teman, ada pesan baru nih. Teman-teman, kita baca ya pesannya yang ketiga. Yaitu adalah petunjuk berikutnya. Lihat tanda di tempat sampah Vepan Akong Maxwell. Kita jalan. Teman-teman, sekarang kita di depan Akongnya Maxwell. Di mana tempat sampah. Teman-teman, kita nemu tanda panah. Ini dia. Terus. Mantap sekali. Ada petunjuk di tempat sampah lapangan. Ayo kita. Dan itu dia. Teman-teman, petunjuk ini mengarahkan ke kiri. Kita ke kiri yuk. Pada main bola teman-teman. Lihat petunjuk arah di bola dan di tiang yang ada di lapangan. Ayo kita mencari harta karun. Ayo kita cari bola dan tiang.
Hah, itu dia bolanya. Kita cari yuk, apakah ada situ? Hah? Arahnya ke lapangan. Arahnya ke lapangan, lihat. Oh, lapak. Itu dia tiangnya. Kita jalan yuk. Muter-muter. Hati-hati ada arahnya. Hah, teman-teman ini tiangnya. Sana, ke kanan. Kita cari yuk. Lihat petunjuk di pohon di belakang gawang. Itu sepertinya. Oh iya. Ketemu nih teman-teman. Teman-teman, ini petunjuknya arahnya ke sana. Lihat petunjuk di tiang dekat mobil sedan warna biru. Terangkum. Dan harta karun sudah sangat dekat. Silakan cari tanda silang merah di situ. Ada harta karun. Yuk. Temen yang hitam. Hah, itu dia tuh. Cari nemu. Ya gitu. Hah, ini dia. Oh, ini tanda panah ke kanan. Teman-teman, itu kita udah dekat harta karunnya dan ini petunjuknya itu ada di tiang. Hah, kita nemu silangnya. Mana ya? Kita cari. Mana harta karunnya? Mana ini silangnya? Ini dia. Kita udah nemuin satu nih harta karunnya. Yeay, ketemu satu. Teman-teman, harta karunnya adalah bang Melvi. Ini ada bacanya. Super X, teman-teman. Wah, Spider-Man, kamu hebat sekali. Selamat ya. Sekarang kita cari dua harta karun lagi untuk aku dan Iron Man. Sekarang kita cari. Ayo. Ayo, teman-teman. Ayo, teman-teman, ini ada lagi. Kita baca yuk. Satu, lihat petunjuk di tempat sampah rumah Ibra. Ibra. Teman-teman, ada lagi nih, kita baca yuk. Dua, lihat petunjuk di tempat sampah rumah Razik. Dan ada lagi teman-teman. Dan cari tanda silang warna merah. Halo superhero, sudah dapat berapa harta karun? Dua. Masih ada berapa? Satu, aku belum. Nah, sekarang yang harta karun ketiga, kalian tidak akan dikasih pesan petunjuk. Tapi kalian harus melihat sendiri tanda-tanda arah. Susah dong. Petunjuk panah, kalian ikutin saja. Beda ya, udah mainan. Ya, ya. Ikutin tanda panah ya, yang kalian temukan ya. Oke? Sampai harta karun itu ketemu. Teman-teman, semangat, tinggal satu lagi. Ya, tinggal. Ayo.
Yang pertama petunjuknya mana? Ini. Berarti kemana jalannya kita? Ke sana. Ini. Kan itu ada lagi. Ayo kita ke sana yuk. Ada lagi. Ayo. Ada tanda panah lagi. Teman-teman, kita naik ke tangga karena tanda panahnya ada di sana, terus naik. Hati-hati ya. Oke, ayo ikutin. Gampang yuk. Mana? Orang gampang banget tadi, gampang banget yuk. Gak lihat. Mana? Udah kelihatan yuk. Mana? Ya carilah. Oke, aku lihat dari sini. Iya, air susah banget. Siapa bilang susah banget? Coba cari. Coba kalian keluar lagi pasti ketemu. Kalau keluar lagi terus masuk lagi ketemu. Keluar dulu, coba keluar lagi dulu. Coba mana? Coba masuk lagi, Ce. Coba, Ce. Coba beneran, pasti ketemu. Coba. Mana? Teman-teman, harta karunnya sudah kita temukan. Sekarang kita berdoa, teman-teman. Teman kita buka bareng-bareng yuk. Aku dari sini. Oke, kita buka mainannya dulu karena aku udah gak sabar mainannya. Sama lagi, sama hati para banget. Teman-teman, yeay, kita dapet toy. Jadi kita dapet talinya nih. Dapet tali. Teman, aku dapet ini. Bagus banget, dapet toy dia. Teman, aku dapat Lego. Kamu pikir jam ya? Wih, teman-teman, aku dapat kaca. Bisa diputar-putarkan. Aku juga dapat permen. Ini yang bentuk-bintek. Bintek-bintek. Ya, Superman mana enggak dapat apa-apa Superman? Hah? Dapat raket. Superman mana dapatnya? Nih, seperti ini dipasang stikernya. Karena teman-teman tadi seru banget ya mencari harta karun. Ya udah dulu ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah, Derek. Dan pesan kebaikannya, kalian harus menjadi anak yang pantang menyerah.